Selamat pagi pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis malam menghadiri perayaan Natal bersama warga Sulawesi Utara yang berlangsung di Bumi Beringin Manado, Sulawesi Utara. Perayaan Natal yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono ini juga dihadiri sejumlah tokoh agama, jajaran Muspida, serta berbagai elemen masyarakat. Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang mengatakan kemajemukan hidup warga Sulawesi Utara yang hingga kini masih tercipta tidak lepas dari peran serta masyarakat. Menurut Sarundajang, Natal dapat dijadikan sebagai momentum sosial untuk memperkuat kerukunan dan persaudaraan. Sementara itu dalam sambutannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar warga Sulawesi Utara ikut mendukung program internasional yang akan dilaksanakan tahun depan di Manado, yakni World Ocean Conference and Coral Triangle Initiative Summit. Perayaan Natal ini juga dimeriahkan dengan alunan musik kasidah yang merupakan simbol bahwa masyarakat Sulawesi Utara merupakan daerah yang menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama.